Dipasang di badannya, sosok paranormal ini bongkar soal ritual yang dilakukan penyanyi Syahrini supaya mengeluarkan aura demi memikat Reino Barak. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Kalau ada penyanyi fenomenal yang selalu menjadi sorotan, dialah Syahrini. Istri Reino Barak seolah tak pernah berhenti menjadi sorotan karena tindak tanduk dan sikapnya selama ini. Semua sikap dan perilakunya seolah menjadi trendsetter. Sebut saja kata-kata sesuatu atau hempaskan dan lainnya yang melekat dan langsung viral karena diungkapkan oleh Syahrini. Saat ini Syahrini sudah berbahagia dengan membangun keluarga harmonis bersama Reino Barak. Kalau bisa Syahrini, maka kita akan mengenal sebagai sosok yang bisa merawat wajah serta tubuh begitu sempurna. Penampilannya yang cantik dan bersinar seolah menjadi sorotan dan dambaan para wanita. Demikian juga dengan tubuhnya yang terlihat ramping dan ideal, hingga membuat banyak orang iri. Ternyata ada sosok yang membocorkan rahasia kecantikan Syahrini yang konon juga memasang aura penarik rezeki. Syahrini bongkar rahasia kecantikannya. Syahrini justru tak sungkan membongkar apa saja yang jadi rahasia kecantikannya yang jauh dari hal mistis. Pantas saja tubuhnya selalu tampak langsing, Syahrini rupanya sudah 2 tahun konsisten tak mengonsumsi nasi. Demi tubuh yang langsing dan seksi, Syahrini mengganti karbohidrat dengan sayur-sayuran dan buah-buahan setiap hari. Namun kecantikan Syahrini ini sempat diterawang oleh paranormal kondang mendiang Mbak Yu yang mengungkap ada titik aura penarik rezeki yang tidak alami. Memang Mbak Yu telah meninggal dunia karena penyakit sesak nafas, namun berbagai informasi darinya tetap menjadi sorotan. Dalam video yang dilansir dari akun YouTube Star Pro Indonesia, beberapa tahun silam mendiang Mbak Yu ungkap hal mengejutkan. Mbak Yu ungkap perihal gaya yang biasa Syahrini sering lakukan hingga gayanya yang mewah. Peramal kondang ini ungkap kalau kemewahan Syahrini hasil dari kerja kerasnya, hasil kerja keras dan upaya untuk hidup. Memang itulah Syahrini, pintar mengolah kelebihan dan mengolah apa yang dia punya, ucap Mbak Yu. Tak lepas dari situ saja, mendiang Mbak Yu mengungkapkan memang terkadang ada sesuatu yang terkesan berlebihan. Hal tersebut pun yang membuat banyak orang penasaran akhirnya. Gaya manjanya yang jadi kelebihannya pun, Mbak Yu ungkap memang gayanya sendiri. Mbak Yu menyebut kalau Syahrini mampu mengolah jadi sesuatu yang lebih menarik. Enggak berhenti sampai situ saja, Mbak Yu ungkap aura terpancar dari Syahrini yang membuat dirinya sukses hingga kini. Ada beberapa titik di badannya tuh yang memang mengeluarkan aura tersendiri, jelas Mbak Yu. Siapa sangka aura tersebut rupanya bukan natural ada pada diri Syahrini. Aura tersebut sengaja dibuat dan ditanam dalam tubuh penyanyi cantik ini. Bukan dari lahir, aura itu dicari, didapatkan dan dipasang di badannya. Itu membawa dampak negatif dari rezeki yang luar biasa, lanjut Mbak Yu. Pasangan konglomerat Syahrini dan Reino Barak mobilnya dikawal saat melewati jalanan macet di Jakarta. Syahrini dan Reino Barak adalah pasangan konglomerat saat melewati jalanan Jakarta sampai harus dikawal. Seperti yang diketahui, pasangan Syahrini dan Reino Barak memang bergelimang kemewahan. Mulai dari mengenakan pakaian mahal, traveling ke luar negeri, makan di tempat mewah dan masih banyak lagi. Menjadi pasangan selebritis dan konglomerat,
Syahrini pamerkan protokol ketat saat dirinya dan Reino Barak sedang dalam perjalanan. Kedua kakak Aisyah Radhi tersebut bahkan sampai harus dikawal untuk sekedar menembus padatnya jalanan kota Jakarta. Maklum saja keluarga Reino Barak memang dikenal sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia. Dia menikah dengan Syahrini yang merupakan seorang penyanyi dengan bayaran yang mahal. Untuk sekedar pergi keluar rumah saja, dilansir melalui unggahan story di akun Instagram pribadinya, keduanya sampai memerlukan pengawalan. Tampak dalam video berdurasi beberapa detik tersebut, Inces memamerkan situasi iring-iringan mobilnya dengan petugas. Dia lantas menuliskan suasana hari itu yang sedang pagi. "Good morning," tulis Inces. Bukan jadi kali pertama, sebelumnya Syahrini juga sempat menunjukkan situasi serupa saat pergi dengan Reino Barak. Biasa tampil mewah, Syahrini kepergok lepas keglamoran kala menunggu Reino Barak pulang kerja. Wajah aslinya tuai sorotan. Sejak menikah dengan anak konglomerat Reino Barak, kehidupan Syahrini kerap menjadi sorotan publik. Meski kini sudah tak aktif lagi menjadi penyanyi di dunia entertainment, namun Syahrini kerap membagikan kegiatannya di media sosial. Sejak dulu, Syahrini sudah lekat dengan keglamoran dan juga kemewahan. Mulai dari penampilannya, gaya hidupnya, sampai hunian Syahrini terlihat berbeda. Sejak dinikahi pengusaha, ia juga kerap keliling benua. Selain dikenal hidup mewah, Syahrini juga dikenal sebagai sosok yang sangat memperdulikan penampilannya. Namun tak seperti biasanya, beberapa waktu lalu penampilan Syahrini justru berbeda dari biasanya. Kali ini Syahrini terlihat tampil lebih sederhana ketika menunggu suaminya pulang kerja. Melalui unggahan Instagram stories, ex rekan duet Anang Hermansyah itu terlihat tetap anggun. Ia tampil dalam balutan busana bernuansa warna monokrom. Berada di rumah, Syahrini nampak duduk di kursi meja makan. Sembari menyantap puding, ia nampak mengenakan baju lengan panjang motif strip model turtleneck. Baju atasan tersebut dipadukan dengan celana legging panjang berwarna hitam. Tak hanya outfitnya saja yang simpel dan sederhana, gaya rambutnya juga tak kalah mencuri perhatian. Tak stylish, Syahrini hanya menguncir rambutnya seadanya. Namun ia tetap menjaga penampilannya dengan polesan make up.